Bapak sendiri dan keluarga. Selanjutnya saya mau bercerita dikit ya. Awalnya 2016 lalu kami gak sengaja berkenalan sama. Berawal dari acara kantor, dulu acara training di Bogor. Selanjutnya situ berkenalan gak sengaja. Dan itu pertama kali saya juga ketemu Fatimah di situ. Berlanjut Fatimah mulai masak. Dari situ baru berkenalan berkenalan, terus kita jalanin hubungan kita LDR ya, Palembang Jakarta. Baru kali ketemu, terus saya pikir saya udah memantapkan hati saya dengan Fatima, karena saya merasa Fatima ini orangnya bisa bisa dibimbing dan bisa menerima semua kekurangan saya dan menerima padanya. Selanjutnya saya merasa juga udah cukup lama ya, 3 tahun saya kenal dengan Fatima, dan gak mungkin saya lebih lama lagi untuk berpikir ini jodoh saya bukan, ini jodoh saya bukan. Oke, itu gak ketemu-temu kan jadi jodoh. Jadi saya mencoba untuk mengatakan saya dan memilih Fatima untuk menjadi nantinya istri saya. Terima kasih atas kehadirannya dalam diri kita dan juga keluarga dari Bapak dan Ibu saya. Oke, kita udah banyak cerita ya tadi. Ya saya langsung menjawab aja deh, dengan restu dari orang tua saya dan juga keluarga besar, insya Allah saya menerima lamaran yang maaf. Alhamdulillah.